Selamat datang di Pertamina DPPU Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang merupakan unit operasi dari Pertamina Mor 2 yang bertugas melayani pengisian bahan bakar pesawat udara di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Untuk menunjang kelancaran operasional, Pertamina DPPU Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memiliki 4 unit storage tank berkapasitas masing-masing 200 kiloliter dan 6 unit armada refueler serta sarana-prasarana penunjang lainnya. Berikut ini kami sampaikan safety briefing Pertamina DPPU Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Saat ini kita berada di ruang rapat Pertamina DPPU Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Pintu darurat. Terdapat 2 pintu darurat di gedung utama kantor Pertamina DPPU Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Pintu darurat yang pertama, keluar ruang rapat, belok kanan, lalu langsung keluar melewati pintu utama gedung Pertamina DPPU Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sedangkan pintu darurat yang kedua, belok kiri, keluar pintu samping, lalu belok kiri. Master Point. Master Point adalah titik kumpul dalam keadaan darurat. Master Point ini berada di halaman gedung Pertamina DPPU Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Detektor asap. Di gedung ini dilengkapi detektor asap yang berfungsi untuk mendeteksi asap di dalam gedung. Apar dan hidran. Apar dan hidran hanya digunakan dalam keadaan darurat. APD, alat pelindung diri atau APD, wajib dipakai apabila memasuki daerah APD. Untuk wilayah penerimaan dan penimbunan, wajib menggunakan safety vest, safety shoes, safety gloves, safety glass, dan safety helmet. Sedangkan di wilayah pengisian apron, wajib menggunakan APD bump cap dan ear muff. Tidak diperbolehkan membawa handphone, korek api, atau sumber panas lainnya. Nirmis. Apabila melihat nirmis atau kondisi tidak aman, silakan melapor kepada petugas. Toilet. Terdapat 2 toilet terpisah. Toilet pertama adalah toilet wanita. Keluar ruangan rapat, kemudian belok kiri, lalu belok kanan. Sedangkan toilet kedua, yaitu toilet pria, berada terpisah di sebelah kiri gedung utama. Keluar ruangan belok kiri dan keluar pintu samping. Musola, terletak terpisah di sebelah kiri gedung utama kantor Pertamina DPPU Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Perlu Anda ketahui, apabila alarm dan lonceng berbunyi terus-menerus selama 1 menit, berarti ada kejadian yang sebenarnya. Jangan panik, lakukan evakuasi menuju Master Point. Demikianlah safety briefing kantor Pertamina DPPU Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terima kasih dan selamat beraktivitas.